Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Salam hari Jumaat yang penuh barakah buat anda. Anda bersama saya Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 10 September 2021. 6 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi ayuh teruskan mengibar jarum gemilang, tanda kita cinta dan sayangkan negara kita, Malaysia. Baik, kita seperti biasa akan berkongsi mengenai laporan harian pemberian dos vaksin. Pada hari semalam 9 September 2021 adalah 322,346 di mana dos 1 daripada vaksin 2 dos adalah 133,861 manakala dos lengkap adalah 188,485 di mana kita melihat pada pemberian dos pertama tertinggi pada hari semalam adalah di Perak sebanyak 21,674 menjadikan jumlah kumulatif adalah 37,714,587. Kita lihat pada peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia pada hari semalam 9 September bagi individu lengkap divaksinasi adalah 71.3% bersamaan 16,680,780 individu. Manakala bagi sekurang-kurangnya satu dos adalah 90.0% bersamaan 21,080,152 individu. Dapatkan maklumat ini di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Dakwaan mesej kononnya pelaksanaan dasar bekerja dari rumah telah ditamatkan adalah tidak benar. Untuk makluman semua, masih lagi disebarkan mesej palsu ini walaupun telah kami kongsikan sebelum ini. Kandungan mesej palsu mengatakan kononnya mesyuarat kabinet telah memutuskan bahawa konsep BDR telah ditamatkan dan Seksyen Perkhidmatan perlu menyediakan memo pemakluman kepada ibu pejabat dan negeri. Menurut Majlis Keselamatan Negara MKN, kenyataan tersebut adalah palsu. Jangan disebarkan lagi. Ini pula kami bawakan KPDNHEP, penafian akaun TikTok palsu. Jangan terpedaya dengan kewujudan akaun TikTok yang diwujudkan dengan nama KPDNKK yang menggunakan logo rasmi KPDNHEP. Untuk makluman semua, KPDNKK bukan lagi nama rasmi bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mohon jadilah pengguna media sosial yang bijak supaya tidak mudah terpedaya. Perhatian, maklumat palsu, sebaran berita palsu ini masih lagi disebarkan. Peringatan daripada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM ingin memaklumkan bahawa kiriman WhatsApp yang tular berkenaan inisiatif KPWKM mengenai bantuan warga emas Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 setiap bulan bagi tahun 2021 adalah tidak tepat dan palsu. Diharap orang ramai menyemak dahulu sebarang info yang diterima dengan KPWKM dan ingat, tidak pasti jangan kongsi. Maklumat palsu lagi daripada pihak KPWKM ingin mengingatkan juga sudah dikongsikan. Namun, masih terdapat insan yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya lagi. KPWKM ingin maklumkan bahawa Google Form dan WhatsApp yang tular berkenaan inisiatif KPWKM untuk mengumpul maklumat anak-anak yang kematian ibu bapa akibat COVID-19 adalah tidak benar sama sekali. Diharap orang ramai menyemak dahulu sebarang info yang diterima dengan pihak KPWKM. Ingat, tidak pasti apa dia, jangan kongsi. Protect Health Corporation sasar untuk meningkatkan penglibatan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan dalam PICK walaupun jumlah populasi dewasa yang lengkap vaksinasi sudah mencecah 70.5%. Pengamal perubatan swasta dan NGO dialu-alukan terlibat sama dalam program jangkauan Outreach Program bagi meningkatkan lagi liputan vaksinasi. Untuk melaksanakan program jangkauan bagi meluaskan capaian pemberian vaksin ke seluruh negara dengan berdaftar di laman sesawang www.protecthealth.com.my. Lebih banyak PPS dan NGO diperlukan bagi mempercepatkan meluaskan capaian pemberian vaksin ke seluruh negara. Dan ini pula adalah vaksinasi remaja Sarawak.
vaksin COVID-19 bagi golongan remaja di Sarawak, remaja berusia 16-17 tahun dan remaja berusia 12 hingga 15 tahun berkonobit mula terima suntikan vaksin jenis Pfizer secara berperingkat pada 8 September 2021. Vaksinasi bagi remaja berusia 12 hingga 15 tahun yang sihat di Sarawak dijadualkan bermula pada penghujung September 2021 bergantung kepada stok bekalan yang diterima. Dapatkan maklumat penuh di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan terlebih dahulu. Apa yang boleh anda amalkan adalah sure, S iaitu source atau sumber. Lihat sumber maklumat adakah ia boleh dipercayai. Understand iaitu you, faham, fahamkan apa yang anda baca. Cari fakta dan bukan pendapat. R adalah research atau selidik. Buat pencarian lebih mendalam menjangkau sumber awal. E adalah evaluate iaitu nilai semak berita yang sama dari pelbagai sumber. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat Seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap. Merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua. Diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, hashtag demi negara. Jumpa lagi. Banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
Terima kasih rakan tugas Mac. Itu dia perkongsiannya. Setiap hari Jumaat kami akan bawakan sudut pandang. Kita akan bawakan perbincangan di mana tajuk pada hari ini adalah peningkatan berita palsu. Tidak pasti jangan kongsi. Bersama dengan tetamu kita di talian, kita raikan ya Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Nadir. Ya, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam Pastikan Sahih. Alhamdulillah, terima kasih juga kerana sudi mengundang saya dan juga organisasi yang saya wakili MCMC dalam sesi perkongsian petang ni. Ya, baik, sama-sama. Dan itu dia. Kita melihat pada tajuk kita pada hari ini dan ya, saya sudah pasti ramai di antara kita pengguna media sosial yang berasa bimbang, termasuklah kami sebagai pengacara Pastikan Sahih, iaitu peningkatan berita palsu. Mengapa ia masih berlaku, Tuan? Okey, kita lihat di sini apa yang berlaku apabila kita bercakap tentang ruang lingkup berita palsu ni, banyak aspek dan ia biasanya melibatkan aspek kehidupan dan situasi semasa. Jadi kita lihat di sini aspek-aspek yang sama ada ia melibatkan sosial ataupun berkaitan dengan ekonomi, situasi semasa dalam negara, terutama semasa pandemik COVID-19 ini. Dan tidak dilupakan juga adalah isu-isu di mana berkaitan dengan pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk melakukan penipuan. Jadi berbagai aspek ataupun penggunaan media sosial terutamanya digunakan sepenuhnya oleh mereka. Jadi apabila kita melihat dengan peningkatan penggunaan internet dan kadar adoption yang tinggi terhadap media sosial dalam negara kita ini, jadi memanglah ramai yang melayari ataupun menggunakan platform-platform ini, terutamanya kalau kita lihat daripada kajian yang kita jalankan adalah untuk mendapat maklumat dan juga berkongsi maklumat. Jadi itu apabila ramai yang berkongsi, sama ada kesahihan apa yang dikongsikan itu betul ataupun tidak, ataupun niat dia mungkin kita pun tidak dapat tentukan. Jadi apa yang berlaku apabila kita cakap berlaku peningkatan, sama ada boleh terjadi dalam dua ataupun tiga keadaan saya katakan. Yang pertama adalah kita warga Malaysia ni sangat marhain dan prihatin. Jadi bila prihatin tu dia memang pantas je lah kongsikan, kata ini ada bantuan sana, bantuan sini, tak semak apa, sama ada sahih ataupun tak sahih, kongsi terus. Sebab atas alasan prihatin. Tetapi ada juga yang menggunakan apa ni, sama ada borang ataupun apa ni, inisiatif-inisiatif baru ini untuk menjalankan satu penipuan untuk sama ada mendapatkan maklumat peribadi ataupun untuk apabila kita telah masuk ataupun pengguna telah masuk dalam ruang portal tersebut, portal palsu tersebut. Di situlah dikenakan charge lah untuk dapatkan bantuan ini. Dan jadi itu satu bentuk penipuan. Yang ketiga adalah mereka yang apa yang kita panggil mungkin mereka ada pendirian mereka tersendiri dan ingin menyebarkan sudut pandang mereka dalam sesuatu perkara. Jadi ini juga perlu kita perhalusi sama ada maklumat yang disampaikan itu tepat, pertama. Yang kedua, adakah ia hanya untuk memberikan keterangan ataupun evidence supaya untuk mengukuhkan lagi pandangan mereka. Jadi katalah mereka memetik laporan perubatan yang ataupun kajian perubatan yang dibuat, tetapi mereka hanya memetik bukan keseluruhan kandungan laporan tersebut, hanya bahagian yang
mendukung pandangan mereka, tetapi mungkin conclusion ataupun rumusan daripada kajian tersebut tidak dinyatakan. Jadi menyembunyikan fakta sebenar hasil daripada kajian tersebut, sebab dia akan buat daripada sama ada dalam bentuk screenshot ataupun dia olah semula dalam bentuk poster dan sebagainya. Jadi ini yang ini adalah yang berlaku. Jadi kalau kita lihat dari segi motif, dari segi tujuannya pelbagai. Seperti saya kata, ada yang prihatin, ada yang memang nak menipu. Yang ketiga adalah untuk menyatakan pendirian, sama ada sokongan ataupun bangkangan. Tetapi dengan memanipulasikan maklumat melalui dengan penggunaan fakta yang tidak tepat ataupun menyembunyikan fakta. Jadi ini yang kita lihat kenapa ia berlaku. Banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam aspek ini, apa yang kita hendak lihat adalah bagaimana kita cakap tadi, soalan bercakap tentang adakah undang-undang tidak mencukupi. Undang-undang tidak akan pernah mencukupi. Tetapi untuk membina, untuk maju ke hadapan, bukanlah kita mengawal pemikiran, tingkah laku kita melalui undang-undang sahaja. Tetapi dalam, kalau kita lihat dalam kita menangani pandemik COVID-19, apa yang kita perlukan adalah norma baru. Cara kita mengendalikan kesihatan ataupun melindungi diri kita dengan norma baru. Jadi ini yang lebih berkesan dalam menangani peningkatan berita palsu ini. Selagi masyarakat tidak beralih kepada norma baru, iaitu mengamalkan kawal selia kendiri dan tidak pasti jangan kongsi. Jadi dalam keprihatinan itu, kita masih perlu amalkan tidak pasti jangan kongsi. Ya, jadi tuan berpendapat bahawa bersetuju bahawa bukan hanya kerana akta yang sedia ada ataupun hukumannya tidak berat menyebabkan mereka ini tidak serik untuk berkongsi maklumat-maklumat palsu. Tapi sebenarnya kita perlu memahami norma baharu. Maknanya tanggungjawab kita semua sebagai pengguna media sosial. Ya, saya sangat setuju. Kalau kita lihat kan dari segi statistik kes-kes yang kita siasat, memang dari tempoh sebagai contoh antara 2018 hingga 31 Ogos 2021, sejumlah 129 kes telah disiasat oleh MCMC di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan di pihak polis juga, bagi berita palsu yang melibatkan COVID-19, kita siasat 56 kes, manakala di peringkat polis pula 307 kes. Dan pendakwaan sebanyak 133 pendakwaan telah dibuat di mahkamah. Jadi memang tindakan undang-undang telah dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kita menangani pandemik COVID-19 ini, undang-undang darurat, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 juga telah dikuatkuasakan pada 12 Mac 2021 untuk menangani specifically perkara berkaitan dengan COVID dan pengisytiharan darurat. Di situ nampak berkesan dari segi untuk mengurangkan. Tetapi sampai bila kita hendak dibelenggu dengan undang-undang, kita harus memerdekakan pemikiran kita dengan mengamalkan norma baru ataupun pendekatan baru dalam menangani isu-isu peningkatan berita palsu ini. Kerana apa yang perlu kita lihat adalah kita perlu melindungi diri kita. Sama juga apabila kita menangani COVID-19 ni, kita lindung diri. Dan baru kita lindung, kalau kita lindung diri kita, kita melindungi masyarakat secara keseluruhannya. Jadi ini yang saya lihat lebih, the whole of society, masyarakat secara keseluruhannya perlu ambil tanggungjawab ini. Bukan setakat setakat penguatkuasaan, sebab kita harus faham bahawa dalam aspek sekarang ni berkaitan dengan media sosial ni, kita ada pelbagai
teknik pemasaran. Dan kalau kita lihat dari kajian kita juga, dari segi pengiklanan, pengiklanan telah beralih dari segi spending, telah beralih kepada media digital. Jadi ada new gig economy ni, ada social influencer dan ada clickbait dan sebagainya. Jadi ada apa keuntungan di situ. Unsur apa insentif keuangan untuk dapatkan clickbait, untuk dapatkan apa ni iklan dalam setiap sama ada berita ataupun channel-channel YouTube yang kita hasilkan. Jadi ini kita lihat bahawa kita tidak pasti, seperti saya katakan, ada kemungkinan prihatin, ada kemungkinan untuk dapatkan sedikit keuntungan daripada iklan ataupun memang tidak menipu. Tetapi apa yang penting, bagaimana kita, sikap kita dalam menangani perkara ini, itu yang lebih mustahak. Jadi kita kena merdekakan diri kita, pemikiran kita daripada menjadi mangsa kepada berita palsu ini. Ya, baik tuan. Kalau boleh, bagaimana pula dengan sasaran mereka? Pastinya ada golongan tertentu ataupun bila kita dapat daripada hasil data yang diperolehi bahawa mereka yang cerdik pandai juga terpedaya dengan berita palsu ini. Jadi adakah sasarannya menyeluruh ataupun ada kelompok-kelompok tertentu? Pada pandangan kami, kami melihat ini dari sudut pandang secara menyeluruh. Dia macam tebar jala lah. Mana yang dapat, tebar jala. Dia jala. Jadi lebih luas tebaran jalanya, ke kadar kemungkinan untuk mereka dapati ataupun hasilnya adalah lebih tinggi. Jadi tidak mengira. Tetapi kalau kita melihat dari segi apa yang kita bimbangkan adalah penggunaan inisiatif-inisiatif kerajaan yang dipalsukan seperti bantuan prihatin yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi mereka create ataupun membuat laman sesawang palsu, borang palsu untuk mendapatkan maklumat. Mereka ini, kita ataupun kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan sasar untuk bantuan kerajaan. Tetapi akhirnya mereka terperangkap ataupun menjadi mangsa penipuan pula. Jadi ini yang kita katakan kenapa penting kita laksanakan kawal selia kendiri. Ataupun itu sebenarnya kita melindungi diri kita. Sebab kalau kita tidak pasti bahawa borang itu memang borang rasmi apa ni daripada kementerian yang berkaitan, sama ada Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan sebagainya. Kalau kita tidak pasti, kita jangan kongsi. Dan telah berkali-kali diingatkan oleh di saluran sebenarnya .my kita ada waspada dan RTM juga dalam rancangan apa ni banyak dalam lagi sepatutnya nak dikongsikan tuan. Rancangan tu lagi di apa ni diwar-warkan. Jadi betul. Dan kita lihat tetapi masyarakat masih terpengaruh. Ini yang kita katakan sebab dalam yang disebarkan biasanya melalui WhatsApp group. Jadi bila kita terima daripada kawan, kawan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, akan tambah dengan pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Jadi kadar keyakinan tu tinggi. Itu yang masalah. Jadi bila kita sebarkan, orang yang menerima tu kalau daripada individu yang dipercayai, kadar keyakinannya sangat tinggi. Jadi itu yang kita perlu elakkan. Betul, itu yang perlu dielakkan. Terima kasih Tuan Zul. Sebenarnya banyak lagi kita ingin kupaskan tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan ada sesi yang akan datang pada minggu akan datang. Baik Tuan. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Itu dia tadi Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kepada anda, ingat kata-kata kuncinya adalah cara pemikiran kita. Kita sekarang mengadaptasi dengan norma baru, begitu juga dengan pemikiran kita. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Dan pembuka
pembukaan penggal keempat Majlis Parlimen ke-14 pada hari Isnin 13 September 2021 pukul 10 pagi secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM juga di rtmklik.rtm.gov.my serta Facebook Berita RTM. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Dari Perlis sampai ke Sabah, rakyat bersatu kekal muhibah. Semenanjung, Borneo dan Pulau, mari kita jaga kita, jadi kami dan mereka, sama-sama pun berselesa, mohon dendam berdeka. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan untuk heban yang terakhir kami akan bawakan heban-heban untuk makluman semua. Ya, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif pada malam ini dengan tajuknya Hari Malaysia Kita Keluarga Malaysia bersama yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner iaitu Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Free View 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan ini dia sambutan Hari Malaysia 2021, 6 hari lagi. Saksikan secara langsung di Facebook Live seperti yang kami kongsikan, dan seterusnya My Doodle at Merdeka di mana terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 5 hingga 17 tahun mewarna A Doodle dan juga melukis Doodle kategori A dan kategori B. Kategori A 13 hingga 15 tahun, manakala kategori B 16 hingga 17 tahun, 10 Ogos hingga 16 September 2021. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Ingat, kata kunci kita pada hari ini adalah pemikiran juga perlu norma baru. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.